Pemirsa, LPSK mendatangi kediaman pribadi mantan Kadiv Propam Polri Irjen Verdi Sambo, di mana kedatangan LPSK untuk memeriksa kondisi psikologis istri Irjen Verdi Sambo terkait permohonan perlindungan sebagai korban pelecehan seksual. Pemeriksaan asesmen psikologis ini adalah pertama kali dilakukan terhadap Putri Chandrawati sejak memohon perlindungan beberapa waktu yang lalu. Hasil pemeriksaan ini nantinya akan menjadi rujukan bagi LPSK untuk pemeriksaan selanjutnya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Putri Chandrawati mengaku memiliki tim psikologis pribadi untuk memeriksa kliennya, namun LPSK tetap menggunakan tim psikologis yang mereka tunjuk sebagai pembanding.